ya beda kan, sih. Gila. Guys, dua pilar kerajaan telah kembali. Gelo si Aboy bermain, coy. Kembali. Wih, ini kalau ngomongin veteran, ini juga veteran bener sih. Oh. Alright guys, kita masuk ke drafting base di sini antara RRQ versus Alter Ego. Wow, dengan roster, 20. Wow! Didi, pesan, Mas Empel Malai pengen hikmatmu. First pick untuk Alter Ego dan second pick untuk RRQ. Hikmatmu tuh maksudnya ya? Makasih Didi, di sini rosternya ada Banana, Ira, Skylar, Lemon, dan juga Finn. Hero yang sangat-sangat efisien untuk gila. Sisi power ada, heal up ada, lengkap. Kita lihat nih guys ya. Dengan kehadiran dua veteran. Cuman cloud-nya aja ya pembeda dari match beberapa match sebelumnya. Namun untuk band terakhir masih di Joy kah atau Fredrin? Joe mana? Gue udah bilang guys. Joe tuh anti RRQ cuy. Udah anti Ivos, anti RRQ. Wah, gak FIFA roar banget cuy. Suara aman ya. Hero pool-nya itu fleksibel banget, bahkan ya kita tahu role-nya sendiri pun sebenarnya atas. Di like dulu enggak sih, guys? Ngomongin hero jungler. Like dulu enggak sih biar RRQ menang? Jadi prioritasnya. Masih Joy yang ditutup, bahkan Fredrin first pick udah enggak kaget sih sekarang. Terima kasih Bang Boksu. Ayo! Gila si Ode guys main ya, kapten gua guys. Kalau begini aku kapten Bin. Ya masa enggak ceria gitu. Lemon. Pantesan gua bingung kok Lemon rank-nya cepet banget ya up-nya. Main kampret. Semoga Abang belajar rezekinya. Terima kasih Bang. Tenang guys, ada murid gua Banana ya. Sudah pasti owning kelas. Di sini RRQ langsung ngepick Nathan juga pick sana ya. Pis detik berapa pis? Pause di AE 30 ya. Gua udah di ini. Oh AE 30 oke. Enggak kaget harusnya. Bahkan sebelum pick sana seperti dalam keadaan saat ini sebelum dia. Baru Fredin doang kan? Iya. Jadi 1 30 dah. 3 2 1. Dari zaman Vexana ultimate-nya benar-bener DPS ke target hero. Jadi kalau hero-nya tumbang langsung meledak. Oh, masih ngeracun nih waktu itu. Masih ngeracun dulu soalnya. Suara in gaming gedein, boleh abangku, boleh para raja-rajaku, gua gedein guys ya. Yang bawah kalian mau gua gedein juga kah? Halo. Ini udah gede guys ya. Teman-teman. Hai. Bagaimana pendapatnya Bang Jo melihat Lemon dan Finn main? Ini dia yang kita mau guys. Sering banget kita lihat di OG of RRQ. Terakhir kita melihat kurang mas dari alternya. Iya, lu malah nonton di sini. Aduh, lu nggak dengar pendapat orang, mereka dua veteran balik aja udah kuat banget. Udah apa? Kuat banget. Lebih tepatnya. Mungkin kalau sananya pakai itu Banana. Opa kopi. Ah itu jadi sananya lebih enak. Iya, jadi sananya mungkin pakai itu Banana, rubinya bakal dipegang sama Firpa. Ini combo Balmon ya. Bener. Ada yang bilang combo Balmon, Banana Lemon kelas. Combo Balmon. Kelas bang. Gila Alvin langsung menggantikan Brusco gini ya. Lu lihat ya. Semenjak veteran balik heronya Baxia. Buat apa? Mengenang Versik cuy. Emang respect banget gila. Geri Versik. It's all make sense ya guys ya. Wow. Kepada Finn. Jadi itu akan sangat-sangat berimpact apalagi ketika ada halo semuanya, halo. Halo. Cok ternyata lebih cepat ya mulainya ya. Magical damage dari arah mid lane-nya dan posisi yang masih menjadi tanda tanya nih untuk Arlott-nya sendiri. Kalau mau lebih secure, beberapa pilihan mid laner akan menjadi Heist main ya? Enak di romper sih ketika. Parah. Ayo enggak respect. Aduh, ini harusnya si Rekate yang main ya. Iya, harusnya Rekate, enggak respect banget. Emang setengah 10 loh, ini tuh belum setengah 10 tepat guys. Biasanya kan setengah 10 molor dikit, biasanya gitu. Pis, suara lu kecil banget, Pis. Full hero-nya tuh kayak luas banget. Jadi kalau mau ditutup, kasih kuat lah. Enggak sia-sia gitu. Iya, Pis, suara lu kecil, Pis. Dan baiklah, berarti untung gede gua aslinya. Terima kasih sayang ya. Emang lu bengkak. Strategi yang ingin dibawakan sama Coach Fred. Gedein dikit udah gede guys. Mana ini? Kita lihat di sini Terizla-nya di ban guys. Dia tidak membiarkan Pai menggunakan Terizla. Karena apa?
Karena Teris lah di penjara 10 tahun loh lamanya. Boxku. Kena itu bosku, betul lo ada ngetik-ngetik apa tuh gak tahu kena ini. Lemon balik aja box Ju di... Aduh, gua udah nyerah lah. Gua baca aman. Jo, kita menit 27 RRQ, 26, 25, 24. Lagi mau kemana Naya? Iya. Ntar gua kali 2 bentar. 45, 44, 43, AE ya, 42. 41, 40, 39, 38, 37, 36. Sama. Lagi band kan? Yoi bro. Yoi mantap. Sama. Gimana dengan team fight B? Kalau seandainya kayak lapu-lapu mungkin. Let's go guys. Ini adalah match yang kita tunggu ya. Baru Iko gue cari. Ada someone, makanya kamu carinya. Gelo. Dengan lembut. Dengan hati gembira. Mon, pakai skin baru Mon, pakai sananya Mon. Gila, kasih tahu. Lemon guys. You dulu want some apple? Lemon ini udah pakai. I give you. Dari zaman. Seharusnya voice line-nya kayak gitu ya. Sekarang ya. Boksu. Thank you Samon. Oke, siap Bang Boksu. Tapi Yujong muncul enggak masalah. Yujong cuy. Terima kasih Bang Boksu. Yujong cuy. Dari awal. Bye. Emang Boksu hari ini juaranya. Ini berdampaknya parah loh, maksudnya kayak emang dengan Angel dan Bang itu agak susah nantinya dengan satu hero yang di back. Clay udah jarang main, Lemon malah back Clay be like camat dah gue. Ini match apa lumayan oke sih. Iya anjir. Udah pas ada Octa Clay gak main. Itu loh biji Thanos. Aduh. Itu loh. Balik Bogor dah gue kalau jadi Deden. Baru. Viewer baru, subs baru maksud gua. Ui, BA iPhone. Berapa raket baru, iya. Oh, someone. Xbox dan juga Gord ya. Di sini Gord bagus sih. Gua jujur guys, dari draft, gua suka RRQ guys ya. Walaupun dia belum pick satu hero, draft RRQ menang nih guys ya. Gila, kelas. Berarti 2120 ya. Besok berarti juga 2120 ya. Oke guys. Ya, makasih ya. Oke guys. Satu pick yang harus benar-benar powerful banget dan bisa menahan. Iya, lupa. Damage yang ada. Hero heal up-nya Minotaur udah ke ban. Yap. Jadi apa selalu baca kalau lagi astaf diam ya Chan ya. Melihat Finn pakai baju RRQ ini kayak enggak asing banget ya. Iya ya, kayak kenal ya. Tuh enggak sih Jo? Kayak udah iya. Gila, emang udah jiwanya tuh di situ. Apalagi ya sangat biasa gitu lo ngelihatnya lo. Mungkin Finn pindah ke BTR untuk keluar zona nyaman dulu agar ntar di saat kembali menjadi god. Bang Jo, Mas Wadi lu anti RRQ juga selain anti EVOS parah banget R7. Mas Bang tonjok kamera. Ini eksplosif banget secara. Nyondok ya Nando ya. Harus lu provok ya Dut ya. Mana ada Jo, gue cuma bilang lu anti FIFA Roar. Itu enggak cuma ya. Tuh lu lihat tuh udah capek guys, estesnya dari siang guys. Iya, enggak ngegitar lagi. Mereka tuh udah ngerasain ini. Eh itu siapa, Cok? Sebelah Vial. Thomas. Nanya mulu ceweknya Skylar anjing. Dan enggak cuma untuk hero team fight, jangan udah dari week 1 datang tuh. Jo, inget banget, Cok. Gue lupa mukanya, Cok. Siapapun yang offside. Bukan inget banget masalahnya ya. Wow. Asik. Oke, kita masuk ke dalam game di sini guys ya. Game pertama antara RRQ versus Alter Ego. RRQ membawa dua veteran. Ini apalagi dengan kehadiran dua veteran. Let's go. Siapa yang mampu diberikan oleh Alter Ego? Ini dia waktunya Kingdom dan Alter Chance. Skin Benedetta MPL sih keren banget ya. Comeback dari Legend RRQ ya, RRQ Legends. Ada Finn dan juga Lemon. Satunya lagi ya jadi streamer analis. Dan RRQ sudah menggunakan hero untuk menuju upper bracket, Jo. Baxiar. Betul sekali. Muka lu kok kayak malas gitu buat nge-stream EVOS besok? Anjing, EVOS baru besok mainnya, kenapa lu bisa? Lihat muka gua malas, Pepen gua tampar lu. Sabar. R7 suruh gantikan banana. Iya lo. Lu lihat, Jo. Dia jago, lu lihat tuh clear pass. Connect. Gila, ke kutu. 100% dapat kutunya, guys. Banana menolong gerakan irat kelas. Gila. Jadi mandinya kelamaan makanya lemonnya. Cukup tinggi juga. Bah. Apakah ini? Galak gitu. Gerakan pertama dari Finn membuang breaker dari Kraid ya.
1-12 pergerakan tapi dilakukan oleh kalau dari segi hero pool, Finn sama Bruce kok mirip-mirip ya. Iya sama. Mirip. Saran dan hibur dikit, move on bro. Move on bro Fuad ya. Kita itu yang penting seenggaknya kita udah dapat pengalaman dan mencoba bro. Mustar Rizla kena kasus apa bisa dipenjara 10 tahun? Capek, enggak. Maling sempak ya. Udah tidur. Lihat kalian para romar cok. Lu lihat landing page-nya cakep. Wah gua suka banget nih guys ya. Udah. Roster baru, hero baru. Sama di atas di yes. Iyoi. Cuma ya, jujur dari ya. Segi draft pick. Gue lebih suka kiri ya. Rotasi dan bahkan. Kok lu gitu, Jo? Kelas, Jo. 50.000 dari Musang King. Yes, yes. Pesan, teman gue namanya Bibi suka ngetrol pas main bagusnya diapain, Mas? Lu lihat. Dipukulin bang. Pai udah gak ada armor, cakep ya gerakan dari RRQ ya guys ya. Memforce S-Bog tidak ada armor di turtle, tapi turtle-nya direset oleh alter ego, pintar. Aduh, emailnya gak bisa dilihat guys. Mata di Finn. Mata di Finn. Nah itulah gak tau. Lihat, tasnya di all-in kan. Bebas bro, menurutku siapa bro. Naga. Beneran rahasia sih guys, email. Cakep, Finn. Gila banana cancel. Wah, Finn. Mahal, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mahal. Bentar, yang dapat turtle siapa? Gua lebih suka draft kiri itu karena late game-nya kuat banget. Finn dapat turtle ya? Thank you juga, terima komen album dulu ya, bro. Makasih ya. Gila. Apalagi dengan adanya gerakan dari Tas yang benar-benar tapi orang kuat banget sih. Turtle. Oh, thank you. Balik langsung dapat turtle. Buset, banget gue. Gua kira dengan banyaknya perlu teh. 4 minggu kita berjalan. Oh, ini kayaknya sengaja kalau nanti kecil wear, Bro. Masa sih enggak kayak gitulah, Bro. Setuju. Dan kita ngelihat juga berbagai tren yang naik turun dari ya. Emang spesialis pencuri objektif ya, guys ya. PYN. Bagaimana gold swing bisa terjadi dengan cepat? Kalian lebih suka draft kanan atau kiri? Kanan dong. Cukup kesulitan tanpa. Nah, ini serius. Serius, Yujong. Armornya pecah tadi. Yujong, ya Yujong oke sih. Cuma gua mikirnya karena gua sama Xbox-nya di sini enak nanti late. Late game ada Nathan, Jo. Iya sih. Dan yang punya Purify cuma kita lihat saja ya. Lu lihat Finn nih. Bah! Lu lihat. Aduh kok gitu ya? Sempat membuka satu buah Abrasor tapi belum ada korban lanjutan. Hanya ada seorang Lemon. Buset rasih. Gila rasinya. Tenang, naga datang. Naga yang berlawanan cepat. Dia akan dia kejar kita sebenarnya poin. Kelas solo kill. Selesai tapi tidak. Gile mana. Abrasor sangat baik dari pisang. Lu lihat deh. Bisa jadi untuk mengambil ke arah turtle selanjutnya. Skylar-nya pun udah join. Wah, ini bakal connecting juga dengan keuntungan yang tadi didapatkan dari turtle yang pertama. Aman aja guys. Jelas terus miss. Habis kalau gua enggak kalah banget dan main move dari RRQ Hoshi sekarang akan menuju ke setup objektif lagi. Turtle yang kedua harusnya akan ada team fight selanjutnya. Finnya dibonyokin dulu rasanya. Mas Gibran. Wah. Gila. Wah. Bukan, apa gua bilang ya di sini? Lu lihat guys. Lu lihat. Tapi Frederick-nya susah banget nih kayaknya ya gara-gara banana. Wah, shit man. Oh fuck, mundur guys. Oh my god. Mati iratnya. Lumayan rugi ya walaupun dapat itu ya. Iya, rugi. Anjir, gila strong banget guys. Bener-bener bebas sekali. Strong banget cuy. Magic damage yang tinggi. Dan ini harus didinasi itu mungkin. Radiant enak kan gordnya kan? Harus didapatkan nih Lim. Iya. Lemon. Kuncinya ya thank ada you bro. Apa itu maksudnya? Karena memang bonyok juga. Tapi Tas juga gak boleh terlalu depan kayak tadi sih. Jadi Derby STM. Walaupun memang kolab damage-nya ya, jadi Derby STM banget, ya. Tapi itu bakal kita sih. Terima kasih. Udah ready di sana tapi. Purify terbuang rescue. Alot banget ya Arlot ya. Anjir, gue baru nyadar 5-1 cok. Memang susah banget. Bang Sin kemana Joko nggak join? Gak tau. Joko kayaknya. Lagi-lagi turtle yang kedua yang sangat dinamis. Iya ini Arlotnya rasi ngeri sih bro. Soalnya Arlot tapi keuntungan dari Arlot. Kayak gue bilang guys, Arlot Fredlin itu combo duo mantap guys. Mereka harus dulu kayak build up lagi untuk turtle yang ketiga.
Dan turtle yang ketiga ditambah guard nipis. Iya, makanya gampang banget ngebunuhnya. Sepertinya tetap iya. Walaupun di sini yang bisa ke guard cuma Yuzhong doang. Tapi Yuzhong banyak yang mau ditargetin kan? Biar ada damage. Iya kan? Damage-nya kelihatan kurang dan mereka coba untuk poke dulu sedikit demi sedikit aja. Ini banana baru muncul di sini. Cuma kita yang bisa jadi orangnya. Ya pakai reaction enggak kabar soalnya kujo. Iya juga ya. Pin enggak kena first blood. Mesh XP thank you. Kita fokus dulu ya, kita lihat ya defense dari RRQ guys. 3 lawan 3 di arah samping. Apalagi turtle-nya di area bottom lane. Rahasia, terima kasih Kak Jo. Shot, santai Irat, ada objektif 5 detik. Level unggul Irat ya, karena bangsia lebih cepat emang guys. Pai dipecahin, mahal, mahal. Mahal, mahal. Sudah mulai terpecahkan. Naga gak sih? Bakal ngaruh atau enggak ya, kita harus melihat hasilnya ya. Cakep. Senggol dulu guardnya. Cakep. Gila, gila. All in kepa ya? Agak salah gak sih? Agak salah sih. Kayaknya iya. Lah, oh my god, alter ego membalikan keadaan dengan turtle. Mereka tadi terlalu all ini malah kepa ya. Objektif turret di bagian mid pun mereka hancurkan. Double kill yang begitu memanjakan alter ego. Di sini harus ada yang megangin guard-nya sih. Objektif yang bisa mereka ambil. Guard-nya terlalu free guys. Objektifnya terlalu banyak sih. Terlalu enak ride-nya. Do, thank you, Do. Gak disenggol ya. Siapa yang gak disenggol, Do? Guard. Tapi guard disenggol juga gak cancel sih. Harus knock ya? Harus Petri, harus knock. Harusnya tadi si banananya yang bisa ke guard tuh. Soalnya kena semprot guard semua itu. Banana harus nyimpan spell cuma buat guard. Iya, guardnya juga soalnya gak purify. Ya. Tadi pas Pai udah enggak ada puraga, itu bakal bahaya. Kusamnya right to kau ini kusam. Aman sih. Skylarnya tajir dapat 2 turret sih. Wih. Gila, agresif banget banana. Masih jauh juga. Heist-nya juga udah mulai sakit juga ini ya. Kayaknya banyak duit heist deh masih daripada si Skylar ya. Apalagi sesaat sebelum adanya Lord. Jadi perlu dipertimbangkan kembali. Thank you name dari fight-nya. Ngeri. Kayaknya ngomongan gua tuh selama XP-nya masih banana bakal auto loss. Epi suara lu kecil banget sumpah. Oh jauh sih. Halo. Ah gitu dong. Robik udah mahal. Kalian aja mic-nya taruh di kamar sebelah. Kayaknya gak terjadi ya tadi. Thank you Arancione. Wah terima kasih banyak ya bro. Jangan maaf lah. Apalagi kalau misalkan fight-nya 5 lawan 5 ya. Tapi heist-nya juga purify sih. Ini mungkin bakal jadi permasalahan untuk banana juga. Karena petrify-nya akan terpicu dan terbuang sia-sia. Oke, namun pergerakan... Cuma dari segi network masih sangat imbang sekali. Walaupun dari segi objektifnya ini lebih didapatkan alter ego ya. Sabar, santai, tahan. Napas manual guys, santai. Lihat nih skalarnya tajir ya. Gak apa-apa, berapapun. Yang penting ikhlas. Ini kalau skalar udah defend left guys. Ini titik comeback RRQ. Iya, dia harus define dulu sih. Holy define aja, udah. Itu titik comebacknya, cok. RRQ ya? Iya. Yeah. Selama skiller nggak kena mandi sama Gord ya. Tapi susah sih Gord ke Nathan. Kecuali nanti bisa dapet Frederick-nya atau Arlott-nya bisa dapetin ya. Ketek Joe enak gak? Enak banget. Dan ini bisa jadi taman bermainnya. Kayak pindang. Kenapa pindang? Pisang. Wah gila, mau dipancing ini guys. Mata di pindah sama Irat. Banana, kita lihat banana yang lock siapa. Terus siapa banana? Banana lock siapa? Lah rugi dong. Lah rugi dong. Baik itu luar RC Hoshi ataupun dari alter ego, resiko yang terlalu tinggi sepertinya belum mau diambil. Wah, ini baitnya bagus banget sih kiting ya, ketika di banana, dari banana udah terbang. Lah. Mereka langsung tarik banana mundur lagi. Lawannya tidak di reset. Arsep terdiam nampaknya, Bu. Mereka Clover. Siap untuk all in. Kanan dia menang gak sih, Kojo? Ya, kanan kiri bisa menang lah. Sudah mulai mendapatkan Vin, maafin. Bagaimana? Damage bisa diberikan. Bisa, gak bisa follow up soalnya. Di bagian depan, Pai, lo mencoba untuk susah sih. Teman-temannya gak boleh. Ada yang mendekati. Kayaknya RRQ mendiri reset deh ini. Wah, tasnya udah bonyok banget. Iya, mati Irat. Hasil, thank you. Iratnya juga mati. Oh, nice lair. Nice lair. Aman, santai guys, santai. Gila
Tylernya. Masih bisa selamat reset kembali kehilangan satu member dari Mas. Itu kalau iratnya mati soalnya langsung digas tuh lordnya. Iya. Iya ya, timing yang tepat untuk killer dan cukup mengejutkan di depan Krayt. Killer masih yang paling jadi mau enggak mau konsisten banget ya. Terlebih dahulu. Kill yang udah bilang jangan kasih gold dan ngomong pasti gendong ya. Lumayan patah dari timingnya. Emang dia ngomong? Enggak mau sekarang. Kemarin kan dia katanya dia megang callnya. Kalau Kyoshi pegang kendali. Kata siapa? Paling berbahaya adalah Finn. Si punya area di ya, di mana ya? Gue denger ya. Lupa gue. Juga sebelumnya hanya digunakan di kaptennya kan. Lupa lu. Yang kelima. Loh, bener, Cok. Loh, kata lu lupa. Lu lihat langsung ke burst lordnya, bro. Kan itu, Cok. Udah biarin Finn mati, biarin Finn mati. Mundur, mundur. Pinnya mati tapi aman aja. Atasnya masuk tuh. Atasnya udah enggak ada itu untuk trade tersebut. Eternal Guard enggak berhasil connect juga, belum ada inisiasi lebih lanjut. Belum ada inisiasi lanjutan karena masalahnya di sini banyak banget yang harus diurus. Udah Diki ya, enggak usah spam. Kodah bukan VYN kalau matinya tidak banyak teman-teman. Bukan satu kill. Halo, terima kasih Bang Ian. Membaskan jari. Gimana Bis? Item Nathan-nya Bis? Mana? Gimana caranya RRQ memainkan? Wah, udah. 200 udah enak ya Nathan ini. Udah enak kayak ini Nathan-nya. Udah mantep. Papua, anjing lu, anjing sih ya. 1000 yen kan? Udah bisa nih ya, lu lihat ya. Oke, Banana incer. Aman. Crate-nya dulu. Loh. Mungkin heistnya nanti bareng-bareng kali ya. Iya, 1000 yen. Emang gua ngomong apa? Udah bonyok banget tadi sekali di poke sama Skyline. Langsung dilakukan guys, pressure ya, oleh RRQ guys. Sangat memanfaatkan momentum ya dari RRQ ya. Kuat sekali. Netornya langsung nge-swing guys. Mereka punya Xbox, mereka punya Gord nih. Bakal PR buat RRQ. 1000 yen, maaf salah gua. Terima kasih. Arigato gozaimasu, Bang Jepang. Turret-nya masih ditahan. Iya, maaf setan. Gup. Gimana ya tapi ya untuk winning apa untuk nanti di late game winning condition buat RRQ ya? Winning condition-nya protect the boss. Iya, tinggal cover skiller. Terus sebenarnya aja ya. Iya, cuma protect the boss doang ini. Ditunggu ya Anon ya. Nanti kalau gua solo-nya 10T berarti ya. Ini udah pasti menang kanan di suatu perang ya. Kalau badannya masuknya pas. Tebal apapun lordnya dia akan mandi through damage. Sementara untuk di bagian terus kalau Gordon slot kalian Nino gimana? Paling pas killer kayak petok udah pernah nal. Nanti lagi ya kalau misalnya ada sesuatu. Untuk clear wave management dari Alter Ego tinggal menunggu momentum lagi dan lagi team fight di area lordnya. Ini kalau banana dia satu momen pas aja masuk ke gold udah menang pas RRQ. Ya lu top global dulu bro, bantai-bantai pro player di top global. Soalnya damage dealer paling sakitnya dari kiri gold sih. Ntar nama lu digosipin, abis itu lu. Kalau si Bruno kan bisa kalah range kan sama Nathan ya. Ingat, enggak. Itu bakal lebih gampang. Bruno range-nya paling jauh. Oh iya. Benar-benar kokoh di lini paling atas. Goldnya skill. Tapi kalau lawan Nathan bisa WN kan dia enggak bisa. Ya benar itu. Tapi iya. Makanya itu skiller but apa WN. Nah, dia pasti terjual sepatu ganti Bloodwing. Udah. Udah the best tuh. Dari skiller sementara. Tanpa sepatu udah itu enak banget, Mas. Dan sepertinya karena setan yang cukup ngeburst sampai jantung. Siapapun udah enggak bisa nahan ya. Enggak bisa sampai bol-bolnya habis, guys. Wah, ampun habis tadi sore jilat pantat ini bool. Lu curiga sama Lupis. Kaget, Jo. Gue normal. Ada burst slot gak nih dari RRQ ini, guys? Dua jiwa max itu mulai merasuki api. Nih kalau berundungnya nongol bawah bisa burst slot gak nih, guys? Thank you for that venture. Nice. Welcome, bro. Welcome to Indonesia. Oke, enggak. Ay, nice banget, guys. Lu lihat pecah langsung, Cok. Sakit banget. Kayaknya gak ada emo juga ini ya. Rasi konsil. Ini banana masih belum ngeluarin naganya nih. Nathan itu guys walaupun di nerf, dia lagi game terpaket. Emang early-nya agak lemah sekarang. Thank you Musang King. Lagi butuh RCPen. Season depan kata Mas Paldi. Flicker Rasi. Oke, Gordnya no flicker, Gord no flicker. Banana, lu dapat info Gord no flicker? Ini tugas banana sih. Ah, ini banana nih harus iya benar-benar. Tugas banana nih untuk megang crit. Udah enggak ada ini. Pede enggak sih? Oh, berani banget ya. Gila dihajar coy di situ. Enggak ada stun, Jo. Kiri stun pasti itu loh. Tapi kan ada kayak gord gitu. Tapi wah, kena no pin-nya. Pin-nya masih. Free hit. Nathan free hit. Banana ulti. Woi, itu gord.
Oh nice banget, nice nice. Gak apa-apa, untung dapat Bruno, cok. Wow. Emang cok. RRQ GG sih, kalau pinnya mati banyak tuh RRQ GG cok. Kayak dapat space dari pin gitu cok. Tapi Nathan-nya si Ler ini galak banget sih. Dia berani untuk buka duluan gitu loh. Apa? Semua skillnya udah ke PYN, udah enak. Iya. Apalagi dengan itu guys, tugasnya Finn mahal cok, mati banyak pun gak masalah Roman cok, yang penting apa dia, yang penting udah melakukan tugasnya. Enak banget itu Finn, wah itu Finn pasti udah kayak kas udah keluar, udah keluar. Ini penting cuma bocilan mereka harus mempertahankan Krait. Tadi yang zoning guardnya ini ya Nathan ya, iya Nathan, gila pantesan anjing pisang bisa ke Bruno cok. Untuk spam langsung ganti target anjing, nice guys. Tapi buat beli MP TRS SSK per 2 bulan. Dapat sampai hancur enggak sih bawa ini guys? Tipnya sih. Jo, apa Jo bahasa Inggris, bahasa Jepang Jo? Bahasa Jepang apa? Namanya bukan tujuan utama karena lotnya ada di bagian bawah. Bahasa Jepang sebutannya apa? Bahasa Jepang apa? Oke, hancur bawah. Hiragana. Banana enggaknya sekelas Anthony gitu. Mau lagi kah tengah? Anthony anjing. Biru spawn, biru spawn. Tadi King Bruno dia. Kira apakah mau coba untuk masuk ke area rumah dari Vimal terus karena cukup banyak. Pemainnya sebenarnya bisa diambil. Oke. Sudah ke pressure ya guys ya. Bagian top lane-nya pun tersisa. Thank you. Sedikit lagi. Ay, atas sisa dikit lagi, cok. Terima kasih, Koda. Okay. You're so good. Fokus, and some doing Japanese. Our man Japanese. Oish, yeah. Gak hancur, cok. Tipis, tipis, tipis. Oh, tipis banget, guys. Sentil kayak itu. Diriset ulang juga. Yorgo mancanegara. Itu atas kalau udah hancur, guys. RRQ enak banget buat mainin makro ya, guys. Ada dong samuan nanti yang sentil ya. Kan 4 orang tadi yang turun dari Singawi juga. Udah pasti, enggak bakal mau dibiarkan karena ini bakal jadi kerugian yang berlipat. Kenapa Lemon bawa Rom? Gaya-gayaan doang guys, sama kayak tadi si timnya. Berbahaya kalau misalnya mereka harus BTR. Enggak itu. Enggak apa namanya? Enggak guna. Ya kamu lapar ke siang, kamu jadi bikin ini. Titik tanda pro player itu kalau sudah disamakan sama kayak gua ya, gua yang sekarang ya. Jangan kayak gitu, bro. Dapat nih atas nih. Masih penasaran sih ini untuk dapetin turret atas ya. Kayaknya masih mau dicoba di satu hit sih memang. Tapi kalau out position bahaya juga, bisa langsung dipanis atau bisa ngebait. Kode skill seperti Puri Skylar. Buset, buset. Buset. Wah, ini kritis sih gila sih. Udah buang purify tapi dia juga buang flicker. Kamu defos tidak segalak ini kritis tanpa adanya Skylar. Lepas banget dari sini ya. Apanya lepas, Jo? Yang mungkin nah, kan. Bisa mempertahankan lu mau gue bilang sempaknya gitu. Dia ya, lepas mainnya lah bro. Oh iya. Suara tidak perlu dipertanyakan itu. Oh harus bener kan guys, dia jual satu Bloodwing. Ya. Udah the best dah item itu. Durasi tapi belum dapetin targeting sama sekali. Nah, lu bisa hubungi dia kan? Makanya gue tadi disuruh lihat. Panggil dia. Nice, nice posisi banana, banana nice posisi guys. Gak apa-apa kan itu. Bisa kontes di arah Lordnya, Eternal Guard. Oke, sebenarnya dapetin informasi. Loh tadi kamu kan bilang mau bikin Samyang, nggak jadi. Kalau jadi ayo, kalau nggak jadi ya nggak makan aku. Lagi dan lagi bermain dengan mid bush. Wah. Yang sangat-sangat penting karena hampir rata-rata semua di sini ada Arlott, ada Tigreal, bahkan ada Gord di sana. Dan yang jauhnya Conceal? Rasi kelihatan. Wah, oh, mahal sih ini. Ih, mahal banget, mahal. Gila dapatnya Rasi mahal banget. Banananya megang belakang. Nah. Wih, itu. Sekarang seorang high dan membuat. Wih, hati-hati ya, hati-hati ya. Ada Lord. Oh bagus nih setupnya. RRQ preload yang menang-menang. Gila RRQ lihat dia perbedaannya. Pin. Untuk alter ego harusnya sih preload ya. Hai terpaling, salam untuk Malaysia. Oh iratnya bubur dulu. Enggak, kayaknya mananya habis kan. Darahnya habis. Oh darahnya habis. Ini direset juga. Si irat. Iya. Darahnya habis. Hidup lagi dong ini Rasi nih. 15 detik lagi. Enggak belum keburu sih. Skylar dan kawan-kawan menyelesaikan Lordnya apalagi wave minion di bawah. Oh jadi makan enggak? Dari kubu RRQ Hoshi. Kayaknya nunggu Finn tadi ada ulti dulu deh biar aman. Lama banget. Cara buang. Oke, lu lihat damage Skylar. Gordnya, Gordnya pisang, Gordnya, Gordnya. Ada naga sama Tigreal. Berana, kritik enggak sih berana? Ini bisa menjadi kenyataan di mana mereka bisa kita semua, cok. Wih, tas. Bahaya
mampus tuh, Cok. Nah, lu lihat tasnya bakal menyusul finnya tuh. Bakal free, coy. Gila. Gila emang anjing. Wah, udah kalah. Udah kalah enggak sih? Pada akhirnya tapi putih dia kena sama Finn. Di menit yang ke-21. Mahal harganya. 3 melawan 3 W. Tapi ada Lord dari bawah. Ini tinggal gimana caranya Pai untuk ngebantu. Disiplin sih RRQ sih. Ini 30. Gua enggak peduli lah guys targeting, yang penting disiplin dulu dah. Lihat punya Raden Armor, punya Oracle. Disiplin dulu dah. Rapi ini guys. Demen gua lihat. Itu gua jadi tas kayaknya gua pencet semua R tombol di HP gua anjing. Masalah lu disenggol naga di iniin ya. Iya, Cok. Mulai masuk dan sakit banget, Cok. Sakit banget itu Gord. Wah, lemonnya miss ya itu. Gila, Nathan sih hero. Aduh. Ayo kena kurang ajar apa sih nyawangnya hanya kena tuh. Kurang ajar coy. Kandal, skandal. Kalau udah lihat game gue ini kalau enggak ada Gord, Mas, udah end nih udah tadi. Enggak ada Gord Xbox. Iya, Gord Xbox. Hidup itu ibarat di perkaos. Iya sih. Perkaos, perkaos. Semuanya di perkaos ini mati anjing. Lalu butuh. Iya, banana halangin tas untuk retri tahu gua. Point kill atau Lord objektifnya, karena kita sering banget ngelihat yang namanya late game moment, lebih baik ambil point killnya dulu. Koda ketika apa? Untuk winning conditionnya sendiri, alter ego yang Koda ketika apa? Tiga best pemain Mobile Legends di Indonesia sangat keren. Iya benar-benar, benar bang Koda. Enak gak sih nyambutin jenggot nih? Muncul mungkin 20 detik lagi baru bulu hidung jo enak jo. Tapi kalau misalkan kita ngomongin sakit anjing, tapi enak sakitnya. Ih, lu suka dicabut-cabut bulu gitu ya? Kagak gitu. Menjadi winning condition mereka dengan high dan damage-nya cukup. Bulu hidung. Bahas bulu, bah. Bulu is. Tuh cewek lu sayang lu, Balkis. Bulu hidung beda anjing. Oh. Sumpah guys, emang enak ya bulu hidung guys. Makanya kan kelihatan juga nih. Nah, kalau misalkan Lord-nya, seandainya Lord-nya terlepas atau tidak terkontes, defense-nya sebenarnya kuat enggak sih, Be? Kalau misalkan gua kalau udah yang panjang guys, gua sebenarnya wah enak banget cara sih. Tapi kalau misalkan Lord-nya lagi dan lagi tidak didapatkan. Ayo RRQ, bisa RRQ. San Monjo, kapan-kapan lo lagi yang host atau gimana gitu kalau bukan lo. Ah, giliran kayak gini kagak gimana. Pas gua kayak gantiin Jo. Momo ini Momo. Mau ngambek gua. Gak mau lagi gua. Gua mau ganti namanya season depan. Momo show. Bahkan rata-rata mungkin kalau kita mendapatkan ya. Momo show jo. Ini ada yang bilang katanya kangen agak gimana. Anjir guys, lihat Esbo ngekeliru web lama banget guys. 4 detik lagi habis. Mega Cream sih sekarang strong banget ya. Iya benar. Di burst kah? Setuju. Kalau enggak di kontes kayaknya bakal jadi Lord yang bisa mendukung kemenangan. Udah enggak tas gerak ke tas. Wih, banana wih, posisi mahal banget Vin anjing. Anjir Vin. Sedotannya hood. Bot banana targetingnya kritnya nice. Mungkin lu sih udah enggak sih. Oi, mati. Gila. GG sih. GG. RRQ GG. Mengacak-acak bagian belakang lagi namun beli rumah ini masih berit ya. Skylar cok. Gila Ler, sumpah Ler. Nathan yang sangat agresif. Oh, Udin. Nice, enak banget kan. Gila, guys. Ada kamu yang main tuh enak banget. Perfect end. Gila. The King is back. The King is back. Gila ya. Ini game pertama Finn yang sangat manis bisa dibilang. Ini happy banget. Happy banget Finn, gila. Langsung dieksekusi. Wah, gue melihat anak-anak cerah banget, seneng banget gue. Ada minusnya tapi